Ya, senang banget dan selalu ngambil semua dari segala hal yang pandangannya itu positif gitu loh. Karena jadi enak aja, terus lebih enjoy aja buat dijalanin gitu. Seperti biasa sih, cuma lebih siapin mental buat kedepannya. Terus siapin hal-hal yang gak di-expect gitu loh, di luar kendali aku. Terus habis itu lebih, ya udah dibawa santai aja gitu sih. Itu tuh hal normal gitu menurutku, karena di setiap kehidupan pasti ada pro dan kontra gitu. Tapi balik lagi, pro dan kontra itu yang membuat hidup kita tuh jadi lebih maksimal aja gitu, lebih komplit dan lebih introspeksi diri juga buat diri kita sendiri. Scroll komen atau baca DM gitu dari semuanya, dan alhamdulillah selalu ngambil semuanya dari segi hal positifnya itu sih. Jadi gak mau terlalu memusingkan banyak hal, jadi kita fokus aja gitu ke depan. Ini aku bakal live di Stro TV, dan jangan lupa diketin terus ya. Aku alhamdulillah banget. Terus mulai memperhatikan diri. Terus alhamdulillah dibantu juga sama dermatro buat perawatan diri juga. Terus dikelilingi sama orang-orang yang positif, jadi lebih tenang, lebih mempositifkan diri gitu loh. Jadi kalau misalkan negatif terus kan capek, terus habis itu gak enak juga, auranya juga kebaca. Jadi lebih baik fokus ke dalam positif aja gitu loh, jadi lebih enak aja gitu hidupnya jalannya. Dari awal aku viral, terus alhamdulillah dapat undangan dari beberapa, ya aku bergaya dengan gaya aku sendiri gitu loh. Jadi maaf kalau kiranya gayanya gimana, tapi aku ya tetap jadi diri sendiri aja gitu. Ya, udah dipersiapkan, terus ya insyaallah hasilnya nggak menjawabkan, tapi ditunggu aja terus ya. Udah sampai mana penerapan ini? Belum bisa bilang sih, soalnya biar surprise aja gitu kan. Kalau misalnya bilang nggak surprise lagi gitu. Alhamdulillah kayak jalan sendiri, terus tiba-tiba dikasih rezeki dengan dibantu perawatan juga, terus jadi apa ya, ya jalan sendiri aja gitu. Kayak percaya aja kalau misalkan rezeki itu nggak bakal berhenti, pasti bakal berjalan terus gitu, karena udah punya jalannya masing-masing gitu. Jadi jangan takut nggak ada rezeki atau gimana, ya tetap jalanin aja gitu, bersyukur juga. Enggak sih, soalnya pakai pakaian yang emang udah diri sendiri aja gitu loh. Terus ya gitu lah aja. Kalau misalkan emang harus diharuskan buat makeup, ya aku harus profesional, jadi ya makeup dulu gitu. Tapi kalau misalkan emang bisa non makeup terus nggak pakai apa-apa, ya nggak masalah gitu loh. Jadi ada tempat di mana aku harus pakai makeup, di mana aku juga benar nggak usah pakai makeup gitu. Cuma penempatan dirinya aja tergantung sih gitu. Jadi kadang aku suka yang casual, kadang aku juga suka pengen pakaian yang rapi aja. Macam-macam sih, tergantung mood juga gitu. Jadi enaknya di mana gitu. Bunda tuh selalu mendukung aku dengan hal positif. Jadi aku pernah ngerasa pendek sekarang juga kan. Jadi aku benar-benar nggak tahu, dan sebelum aku rambutnya panjang pas viral, itu aku dulu pernah potong pendek kayak gini juga. Jadi pengen potong lagi tuh supaya nggak gerah gitu, supaya apa ya, lebih fresh aja juga gitu. Dan lihat beberapa kayak sinetronnya itu yang judulnya None kan, terus dengerin beberapa lagunya, jadi enjoy aja sih, santai aja gitu. Beda aja gitu, benar-benar punya karismanya tersendiri. Terus habis itu kayak banget, terus bisa susah dia dijelasin, pengen banget ketemu sama mami lagi. Tapi mungkin sekarang jauh banget kan aku dari rumah ke Ciamis gitu. Terus habis itu kondisi ada banyak hal, kondisi yang mungkin nggak bisa kesana. Terus habis itu aku juga lagi mau ujian, benar-benar harus fokus dulu. Komunikasi
Insya Allah berkabar sih, tapi sekarang lagi nggak dulu karena benar-benar emang lagi fokus dulu aja gitu, terus lagi apa ya, di sini aja gitu membagi waktunya, jadi masih bingung.